İpeti Çaçaban. İpeti Çaçaban. Diri kali ini bukan bola. Di bawah sebentar lakukan sesuatu. Angkat tinggi datangnya diumpan dengan cantiknya Hamzah kali ini. Namun sayang bolanya tidak dapat melintasi dan sehingga poin bertambah 1-0 untuk IPC Cacaban ini. Masih Diri turun ke belakang timbang masih sebentar lakukan sesudah deras datangnya Roni di sana umpan bola kali ini masih bisa diselamatkan umpan kembali Iqbal kali ini PP untuk bola daripada saudara PP meskipun dia begitu deras namun tidak dapat dikembalikan sehingga poin 2-0. Masih Diri kali ini lakukan sesudah Deden di sana angkat tinggi tinggi Roni pukul kali ini dari belakang datangnya namun sayang bolanya melebar dua lapangan sehingga poin bertambah 3-0 untuk kemenangan daripada IPC Cacaban. Iya. Diri masih Diri lakukan sesudah namun sayang bolanya melebar jauh di luar lapangan sehingga poin bertambah untuk IPC jadi jaya Ciparung ini 1-3. Roni turun ke belakang lakukan sesudah angkat tinggi datangnya umpan kembali Iqbal. Pipit kali ini yang dituju namun sayang bolanya melebar jauh di luar lapangan sehingga poin bertambah untuk IPC jadi jaya Ciparung 2-3. Masih Roni lakukan sesudah angkat tinggi datangnya umpan dengan cantiknya kembali Uci yang dituju namun sayang pengembalian bola daripada Ciparung ini kurang begitu sempurna sehingga poin bertambah 4-2 ketinggalan untuk IPC jadi jaya Ciparung ini. Saudara Uci turun ke belakang lakukan sesudah tinggi datangnya umpan kembali Roni dengan cantiknya pukul kali ini pukulannya tidak dapat disempurnakan sehingga poin bertambah 3-4-1 masih satu ketinggalan untuk IPC jadi jaya Ciparung ini. Doni turun ke belakang lakukan sesudah Dini di sana umpan kembali Iqbal pukul pipit kali ini beberapa kali pukulan daripada serangan pipit ini melebar jauh di luar lapangan sehingga poin bertambah 4-0. Iya Doni turun ke belakang lakukan sesudah Ucu di sana Iqbal kembali pukul kali ini gagal masih bisa dilakukan kali ini pipit yang dituju penempatan bola yang begitu sempurna dilakukan oleh saudara pipit ini poin bertambah 5-4. Satu ketinggalan untuk IPC jadi jaya Cipadung ini. Iya, Iqbal saksa terlakukan sesudah angkat tinggi datangnya umpan kembali Roni. Siapa yang dituju selamatkan kita lawan umpan kembali. Siapa yang dituju pipit kali ini dikecil saja selamatkan bola Roni angkat bola. IP masih siapa di sana angkat bola kembali pipit yang dituju kembali kali ini penempatan bola yang begitu bersih dilakukan daripada saudara pipit ini sehingga poin pertama 6-4. Iya saudara Iqbal lakukan sesudah Dede di sana angkat tinggi-tinggi Roni Hamzah kali ini yang dituju namun sayang meskipun dapat dibendung tidak dapat dikembalikan dengan sempurna sehingga poin bertambah 5-6-1 ketinggalan masih untuk IPC jadi jaya Ciparung ini. Hamzah turun ke belakang lakukan sesudah angkat tinggi dalangnya Iqbal umpan bola kali ini gagal pukulan daripada saudara Gaga meskipun tidak begitu deras namun perhatikan sehingga poin bertambah 7-5 masih dua ketinggalan untuk IPC jadi jaya Ciparung ini. Iya pipit lakukan sesudah angkat Roni manis datangnya kali ini siapa yang dituju diumpan kembali Dini selamatkan bola ke dalam lawan angkat ucu di sana umpan kembali Iqbal pipit yang dituju kali ini angkat bola lagi pukul dari belakang nomor 12 angkat tinggi datangnya dari siapa di sana ucu Hamzah angkat bola tinggi umpan kembali Roni pukul meskipun dapat dibendung namun sayang bolanya tidak dapat disempurnakan sehingga poin bertambah 6-7. Masih satu ketinggalan untuk IPC jadi jaya Ciparung ini. Iya Karim lakukan sesudah agak tinggi datanya umpan kembali Iqbal Dini kali ini pukulan daripada saudara ini menumpan kembali Iqbal Dini kali ini pukulan daripada saudara ini menunjukkan kelasnya pada sore hari ini sehingga poin bertambah 8-6 masih dua daripada IPC Cacaban saudara gagal dengan pukul nomor 12 ini. Ya saudara gagal lakukan sesudah dari di sana tinggi datangnya Roni kembali pukul nomor 12 meskipun dapat dibendung namun bola melebar dan lama sehingga poin bertambah untuk IPC jadi jaya Ciparung ini. Ya IP sang semester jago 20 nomor 7 ini turun ke belakang timbang bola sebentar lakukan sesudah angkat tinggi datangnya umpan dengan cantiknya pukul Dede kali ini masih bisa diselamatkan pukulan daripada saudara Doni ini tidak dapat dibendung
sehingga poin bertambah 8 sama. Sama kuat, sama imbang skor pada sore hari ini. Ipe lakukan sesudah angka tinggi datangnya Iqbal kembali umpan bola dengan cantiknya Dini yang dituju. Meskipun dapat dibendung namun sayang bola melintir di luar lapangan sehingga poin bertambah 9-8-1 ketinggalan untuk Ipoci Cipadung. Lakukan sesudah angka tinggi-tinggi umpan Roni kali ini masih bisa selamatkan Dini. Umpan bola Pipit kali ini yang dituju masih bisa diselamatkan Roni kembali. Kali ini Karim angkat Iqbal kembali Pipit. Sembilan sama. Main dong di kelapa udin. Iya. Nomor 12 turun ke belakang timbang bola sebentar. Lakukan sesudah angka tinggi datangnya umpan kembali bola kali ini Ucu masih bisa selamatkan. Namun sayang penyelamatan bola daripada Ipoci jadi Jaya Ciparung ini kurang begitu baik sehingga poin bertambah 10-9 masih satu ketinggalan untuk Ipoci jadi Jaya Ciparung ini. Iya Didi turun ke belakang lakukan sesudah. Namun sayang bolanya yang kutidak sehingga poin bertambah untuk Ipoci jadi Jaya Ciparung ini 10 sama. Iya nomor 6 Roni lakukan sesudah Didi di sana kali ini pukul Bibi masih bisa diselamatkan Roni kembali kali ini Roni ini tidak dapat dibendung sehingga poin bertambah 11-10-1 ketinggalan masih untuk IPC jajaban ini. Roni lakukan sesudah angkat ini tinggi datangnya Iqbal pukul Pipit kali ini masih bisa diselamatkan Ucu kali ini Ucu saudara Ucu ini berebut bola sehingga poin bertambah 11 sama sama kuat sama imbang ya. Ucu turun ke belakang lakukan sesudah dia di sana angkat rongin tinggi datangnya Hamzah pukulan daripada saudara Hamzah ini mengeluarkan mungkin pukulan yang begitu deras sehingga poin bertambah 13-12-1 ketinggalan untuk IPC cacaban ini. Iya Hamzah turun ke belakang 15 sebentar lakukan sesudah namun sayang bolanya nyangkut dan sehingga poin bertambah untuk IPC cacaban 13 sama. Iya sama kuat sama imbang untuk sore hari ini. Iya Pipit lakukan sesudah Hamzah di sana Roni angkat bola pukul Ipe kali ini pukulan saudara Roni angkat bola pukul Ipe kali ini pukulan saudara Ipe ini tidak dapat dibendung sehingga poin bertambah 14-13-1 ketinggalan untuk IPC cacaban ini. Iya pemain daripada Ipoci jadi Jaya Ciparung turun ke belakang lakukan sesudah angkat Pipit di sana umpan kembali Iqbal pukul gagal masih bisa diselamatkan gagal kembali Dini kali ini pukulan daripada saudara ini meskipun dapat dibendung namun bola melebar di luar lapangan sehingga poin bertambah 14 sama-sama kuat sama imbang permainan pada sore hari ini. Iya gagal lakukan sesudah Hamzah angkat tinggi datangnya Roni pukul kali ini nomor 12 masih bisa diselamatkan angkat bola kembali pukul Dini dengan kecilnya kali ini pukulan daripada saudara ini meskipun kecil namun mematikan sehingga poin bertambah 15-14. Iya gagal nomor 12 lakukan sesudah Karim di sana umpan Roni kembali pukul Ipe kali ini pukulan daripada saudara Ipe malah dibiarkan begitu saja sehingga poin bertambah 15-15 skor sementara sama kuat sama imbang masih Ipe lakukan sesudah angkat tinggi datangnya umpan kembali Iqbal pukul Dede kali ini masih namun sayang bolanya dibiarkan begitu saja sehingga poin bertambah 16-15 masih satu ketinggalan untuk Ipoci jadi Jaya Ciparung ini. Pukulan di rumah ya bola dipegang oleh PC Cacaban lakukan sesudah angkat tinggi datangnya Roni kembali umpan siapa sih sana Doni angkat bola Iqbal kembali kali ini Dini namun sayang bolanya melebar di luar lapangan sehingga poin bertambah 16-16 sama kuat sama imbang. Iya saudara ini turun ke belakang lakukan sesudah angkat tinggi datangnya umpan dengan cantiknya Pipit kali ini yang dituju masih bisa diselamatkan angkat bola tinggi datangnya Hamzah sempurnakan bola umpan kembali siapa yang dituju Dini kali ini masih bisa diselamatkan Roni angkat bola Hamzah kali ini pukul bola umpan Iqbal kembali Dini kali ini yang dituju masih bisa diselamatkan Hamzah pukulan daripada saudara
saja sehingga poin bertambah 17-16. Satu ketinggalan untuk IPC Cacaban ini. Ya, Andy turun ke belakang, timbang bola seputar, lakukan sudah angkat tinggi darinya, umpan dengan cantiknya. Lucu yang dituju, namun sayang bolanya tidak dapat dikembalikan sehingga poin bertambah 17-16. Bisa lewat. Iya, masih sama-sama kuat. Ya, Dini lakukan sudah angkat kembali dia, umpan Rani, pukul kali ini Rani masih bisa selamatkan Iqbal kembali. Pipin kali ini yang ditunggu. Bola daripada saudara Pipin ini tidak dapat dibendung sehingga poin bertambah 18-17. Satu ketiga. Lakukan sudah angkat tinggi darinya, umpan Rani kembali, pukul kali ini Rani masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi-tinggi kembali, umpan Rani. Siapa di sana Dede? Angkat kembali Iqbal. Siapa yang dituju? Pipin kali ini masih bisa diselamatkan. Angkat Hamzah, pukul. Masih bisa diselamatkan. Sempurna ke darah lawan Dede di sana. Rani angkat bola dengan tinggi. Pukulan daripada saudara Hamzah ini meskipun begitu deras namun dapat dibendung daripada dilanjutkan. Masih sekarang 19-17. IPC Cacaban Dini angkat bola tinggi. Kali ini Deden di sana umpan Hamzah kali ini. Namun sayang meskipun dapat dibendung daripada anak IPC Cacaban ini, namun bola melebar ke lapangan sehingga poin bertambah untuk IPC jadi jadi sepadu ini. Roni turun ke belakang lakukan sudah masih bisa diselamatkan. Siapa di sana? Iqbal angkat bola. Pipin kali ini. Pukulan daripada saudara Pipin ini terdapat dikembalikan sehingga poin pertama 20-18. Masih dua ketinggalan untuk IPC dari Jaya Cipadung. Ucu turun ke belakang, timbang-timbang bola sebentar. Lakukan sesudah. Dede di sana angkat Roni tinggi-tinggi kali ini. Karim yang dibuka. Pukulan Roni tinggi-tinggi kali ini. Karim yang dibuka. Mengeluarkan pukulan yang begitu deras sehingga poin pertama untuk IPC jadi Jaya Cipadung ini 19-20. Masih satu ketinggalan. Roni turun ke belakang lakukan sesudah. Dini di sana angkat Iqbal kembali. Siapa yang tuju? Pipin kali ini. Sayang bolanya dapat dibendung sehingga poin pertama untuk IPC jadi Jaya Cipadung 20-19. Kasih tepuk tangan yang semangat ya. Masih Roni, saudara Roni ini turun ke belakang 15 sebentar. Lakukan sesudah Dede di sana. Iqbal angkat bola gagal yang dituju masih bisa diselamatkan. Pukul Karim sekali ini angkat bola tinggi-tinggi. Pipin kali ini beberapa kali pukulan daripada saudara Pipin ini jatuh di daerah yang kosong sehingga poin bertambah 21-20. Satu ketinggalan untuk IPC jadi Jaya Cipadung ini. Ya saudara Iqbal ini turun ke belakang, timbang bola sebentar, lakukan sesudah, angkat tinggi datangnya Roni, pukul kali ini, pukulan daripada nomor 12 ini tidak dapat dikembalikan sehingga poin bertambah untuk IPC jadi Jaya Cipadung 21-21, sama kuat, sama imbang. Iya Hamzah, lakukan sesudah, angkat ini di sana, Iqbal kembali berebut bola. Namun sayang pelanggaran dilakukan terjadi daripada IPC jadi Jaya Cipadung ini sehingga poin bertambah 22-21. Satu ketinggalan untuk Cipadung. Iya saudara Pipin turun ke belakang lakukan sesudah angkat tinggi darinya Roni umpan bola dipukul kali ini. Pukulan daripada saudara Roni umpan bola dipukul kali ini. Pukulan daripada saudara Hendy ini sangat begitu nuking, sangat begitu tajam, sangat begitu deras sehingga bola tidak dapat dikembalikan sehingga poin bertambah 22-22, sama kuat, sama imbang. Iya nomor 12 turun ke belakang lakukan sesudah angkat tinggi datangnya. Siapa yang dituju? Dini kali ini. Penempatan bola daripada saudara Dini ini sangat begitu cerdas sehingga poin bertambah 23-22. Satu ketinggalan untuk Cipadu. Iya gagal turun ke belakang, timbang bola sebentar, lakukan sesudah angkat tinggi datangnya. Roni kembali dipukul kali ini. Ini masih bisa diselamatkan. Angkat bola Dini. Salah pengertian daripada kedua pemain daripada IPC Cacaban ini sehingga poin bertambah 23-23. Iya masih sama kuat, sama imbang. Iya lakukan segera angkat tinggi dan siapa di sana? Pipin kali ini dari belakang datangnya pukulan daripada sudah.
Aduh, Lagu Kasim sudah akan tinggi datang dengan pukul kali ini. Dan ini masih bisa diselamatkan umpan kembali. Dini kali ini dikecil saja, selamatkan kembali. Dini lagi dikecil saja, masih bisa diselamatkan Rani. Pukul bola kali ini, Andy masih bisa diselamatkan. Pipit kali ini dari belakang, angka tinggi-tinggi. Masih bisa disempurnakan bola ke dalam lawan. Angka tinggi datangnya, kali ini. IPC kali ini yang akan menang. Iya, nomor 12 Lagu Kasim sudah angka tinggi datangnya dari sini. Umpan kembali Pipit dari belakang. Kali ini penempatan bola daripada saudara Pipit ini masuk sehingga poin 25-24. Iya, satu dibuka untuk IPC jadi dia Cipadung ini. Iya, nomor 3 ini Lagu Kasim sudah dari sini angkat Roni. Dipukul kali ini Anda masih bisa diselamatkan. Angkat bola tinggi-tinggi. Pipit kali ini angkat bola. Masih bisa diselamatkan. Hamzah kembali dari belakang. Masih bisa diselamatkan. Roni umpan kali. Pukulan dari keluarga. Roni umpan kali. Pukulan dari para saudara. Roni ini mungkin ini sangat begitu deras, sangat begitu nukik sehingga poin terjadi 25-25. Iya, Roni turun ke belakang. Lagu Kasim sudah angkat tinggi datangnya. Umpan kembali Iqbal. Pukul Pipit masih bisa diselamatkan. Deden angkat bola. Pukul Karim kali ini masih bisa diselamatkan. Kali ini penyelamatan bola daripada IPC jadi Jaya Cipadung ini kurang begitu sempurna sehingga poin bertambah 26-25. Iya, Ucu turun ke belakang, timbang bola sebentar. Lagu Kasim sudah tinggi datangnya. Siapa di sana? Roni umpan bola. Pukul naik ini Karim. Pukulannya tidak dapat ditembus sehingga poin bertambah 26-26. Masih sama kuat, sama imbang skor pada sore hari ini. Masih Doni turun ke belakang, timbang bola sebentar. Lagu Kasim sudah angkat tinggi datangnya. Umpan kembali Iqbal. Pukul Pipit kali ini. Pukulan daripada saudara Pipit ini tidak dapat dibendung sehingga poin pertama 27-26. Iya, Iqbal sang setter berubah. Lagu